Setuju. Dia masalah masalah dia apa? Berdiri jalan atau sebelah kalau tengok dari sini ya. Dia sebelah kiri. Sebelah kiri masalah sikit. Kebetulan lari kurus lagi. Tercepit. Tercepit. Macam kita panggil macam stroke. Macam stroke tangan tarorat, kaki pun tarorat. Tak seimbang. Saya takut sebab efek dia punya sebelah kanan dia kaki. Saraf dia pendek. Banyak guna sebelah kiri kan. Ini dia tak boleh rapat lah. Tak boleh rapat lah. Okey, cuba tengok. Okey. Boleh bagi dia jalan sikit tengok. Jalan. Oh, tak rata. Ikut tapak jalan satu orang lah. Jalan macam biasa kat rumah macam jalan. Before dia apa, kalau orang 90 adalah cerebral palsy dia juga. Ada CP. Okey. Dia cukup bulan lahir ke? Cukup bulan ni. Dia lagi keluar. Zup. Tinggal mana? Tinggal Puncak Alam. Oh, Puncak Alam. Okey. Duduk kayak biasa. Tak rata. Tak stokin. Tak tidur lah. Di hari ni. Cuba tengok tangan kiri ya naik. Ada sakit? Tak ada. Sebelah sini naik? Tak ada. Sebelah sini? Pusing? Oh, sini sangkut loh. Waktu dia lahir, sangkut. Saya nak tutup dia gerak. Ya, macam sejen. Jari pun sejen. Dari lagi. Dia sonsan ke lahir? Tak ada sonsan dia. Tapi ada kuasa lahir tu ada sangkut. Ada sangkut sikit lah. Sangkut tengok saya letak jari sini. Lepas tu buka dia ini tangan lah. Tengok buka pun susah. Tengok ini buka ke sebelah sini pun. Tapi ini tengok. Boleh. Ini tidak boleh lagi. Tengok ini. Sampai sini saya tong. Lepas tu sini putar pun. Tak sampai belakang lagi. Tapi ini senang. Poli pergi belakang. Poli. Tapi ini memang ketat. Tekan sini ada sakit. Okey lah. Oh. Tekan sini sakit. Okey. Kepala naik. Ada sakit. Sedikit. Oh. Ada terjepit saraf. Kita panggil terjepit saraf stroke. Sini. Sebelah sini. Sini ringan. Tengok sini semua ringan. Atas pun ringan. Tapi ya sebelah sini sudah keras. Naik pun keras. Oh. Akan menyebabkan abang sini tak sedap. Oh, sini sakit. Oh. Sakit. Sakit sikit. Lagi ringan. Comel lah. Lagi. Dia bunyi Sedap. Kain tangan bagi dia, lincinkan ya. Masuk. Jadi masuk. Ini bagus. Ingat, abang beri tangan. Ringan, no. Ini pun. Ringan, no. Letak sini pun. Ringan. Tadi sini suara sakut lah. Letak sini. Lembut sikit lah. Ringan. Tadi sampai sini sakut. Pasal ini sebelum. Akhir.
Ini. Selain. Lagi. Ringan sekiranya, lagi lagi ringan. Sebab semua tekan ini. Cepat salah. Bangun salah. Tak. Penting kaki ni ya. Nah, abang tidur lah. Nah, tidur tengok atas atas. Nah, tidur lah abang. Nah, bagusnya. Nah, bagus ini macam mana? Jangan risau abang. Apa? Ini saya tengok dalam IG juga. Ah, tengok dekat IG juga. Okay. Okay, abang tengok kaki ya. Ah, tengok ini kaki. Boleh lipat punya. Sampai mana? Sampai sini oh. Tengok boleh lipat macam ni. Ini pakai paku. Lurus. Cantik. Lurus. Lurus tekan pun. Okey. Tapi kaki abang ni sini selat keras oh. Keras. Ini keras. Lurus pun. Tekan sini pun ketak. Tengok ini. Ringan. Ini ketak. Macam tak cukup panjang. Satu kaki hanya guna tepat. Pas sampai belakang. Tengok ini. Senang. Ini keras. Lepas tu ini letak sini. Ini boleh buka. Senang berdarjah. Boleh sentuh. Katil. Ini letak sini. Tengok. Semua ada macam peng. Ada spring tong. Tong, ada springboard lah. Sini. Sini tak sedap lah tengok. Ini sudah naik. Sini tak ngam. Ini. Senang. Oh, tangan. Ini senang. Ini abang susah. Tengok luluskan ya. Ini lulus. Ini ada gap besar. Tak boleh lulus. Kaki pun ini boleh naik. Boleh lulus. Ini kaki sudah kaku. Tak boleh naik. Tak boleh. Iya. Pusing. Iya. Pusing sini. Nyak-nyak. Pusisi salah. Ini pusisi lock. Sini pun salah. Masalah dia, masalah dekat hips. Kalau tengok tali posisi sini ya, kiri, kanan, sini boleh goyang. Ini panggil dia, ada sini boleh gerak. Ini bagus. Tapi kaki ini, tengok semua, semua sekali dia. Dia usik semua, maknanya dia sini tak masuk. Dia panggil sangkut. Ini menyebabkan ini kedalaman. Menyebabkan sini tak lurus. Dan sini sudah mengucut. Kita panggil tak cukup isyarat kepada kaki ini. Lepas itu tak cukup vitamin juga. Menyebabkan sini sudah mengucut. Wah, tengah
bunyi? Okey, sekarang tengok. Tengoklah tetap yang penting. Sisi ada sini rasa ada getaran tadi macam selak jam. Sekarang tekan sini ada getaran. Lepas tu ini selangang itu saya buka lepas kaki ini. Bagus. Lepas tu ini letak sebelah sini. Sudah seimbang sikit. Tadi sini yang letak macam mana? Kalau letak rasa enak kan? Enak sikit kan? Tadi cantik-cantik kan? Posisi masuk, keluar, masuk, keluar. Sini sudah okey, sini pun sudah ringan. Ya tak, kacau banyak. Sini sudah lurus sikit, yang penting sini dia punya tendon sudah menutup. Pandai lah adik. Biasa pagi orang urut lah. Tingkat puncak cari. Puncak alam. Dekat puncak alam dekat UITM. UITM. Wah, sini keras sudah nak. Tapi dekat. Okeylah, maafkan nak abang. Okeylah, selesai. Kaki pun rasa rasa macam ringan lah. Dia biasa macam ni, sini macam sangkut. Sekarang saya tarik ini, tengok kaki letak biasa kan lah. Pun sini pun rata sikit lah. Pagi ini lagi luruskan lah. Tengok lagi sini. Wah, adik pun belajar. Wah, hebatnya. Saya ingat ada echo. Ya, umur 3 lah. 2, 5, 7. Tak apa. Tadi mereka ambil gambar lupa. Nanti kena takut pecah lagi. Jadi itu ialah kaca. Okey, adik menyiring lah. Itu sebelah. Menyiring. Satu tangan, lepas sini, tengah bunyi.
itu iyo, ada keropok kok dalam. Keropok. Apa ya? Ketahuan saja. Jomel. Jomel. Boleh buka mas dulu lah. Thank you.
Sedikit lagi ya. Okay, selesai abang. Lagi sedikit abang. Okay, selesai. Nah, massage macamnya. Cepat nangis. Sakitnya. Okay, sekarang abang dengan massage ini sedikit lah. Di sini bagian longgar kan, dia punya tenis. Okay, ini abang berlainan ya. Siap, saya mau ke tempat, sekali lagi.
usah tertidur adik. Banyak bunyi loh. Okey, leher terlalu ringan. Jangan sakit kepala. Ada sakit kepala tak? Serap tu? Boleh jalan dengan dia. Mm.
sakit, nanti pagi ada jalannya. Okey, siap. Sikit saja. Selesai. Selesai. Sekarang cuba bangun lah, bang. Okey, boleh bangun jalan-jalan. Bangun tak apa, lihat. Terkejut. Tadi ni sampai sini semua. Pagi ni teruskan. Tiba-tiba saya tinggi. Sekali rawatan RM180. Tapi kalau ada ambil package ke apa, so dia adalah general lah. Dia ada 5, 7 dengan 10. Berapa jam? Itu dalam setengah jam, 45 minit. So yang ini boleh pakai macam physio. Kita ada buat mesin juga lah. Boleh pakai ultrasound, ada pakai current therapy untuk lancarkan balik darah dia, lepas tu lembutkan dia punya sendi, tendon dia. Okey, abang. 79. Cici. 179. Cuk. Ektel. Okey. Abang, cuba bangun ya. Kita jalan-jalan dulu. Pinggang setelah doktor, timpang sikit. Lepas tu dia lutut ada, dia tak bengkok. Dia senang lulus dengan bengkok. Yang yang setelah pengecut dia punya saraf dia lah ankle sangat terlalu keras. Setelah pun longgar sikit. Tapi nampak banyak senaman juga. Abang macam mana buat senaman ya? Okay. Lari tak abang, duduk kan? Ini pun sudah lurus, ini pun sudah senang lurus, sini sudah lurus senang pertama. Ia punya sebelah sini saya. Dia ada dua mata dekat kiri kanan, ini kiri dan kanan. Tapi dia punya kiri kanan ini ke bawah, dia sudah sangkut. Kalau sangkut lah, biasa dia akan mengucuk sampai di sini kaki sini selalu lurus, tak boleh gerakan. Karena atas tapi ke bawah. Sekarang sudah ringan, tengok dia ada tarikan alat kan sini ya. Dua, tangan pun senang ke, senang buat tajam. So, senang buat tajam. Hanya, kalau boleh, ditekan di kaki, macam ini dilusan. Ini untuk
melegakan dirinya tendon belakang dan sini sangat bahwa tajamnya sudut pada lingkungan. Tarik sampai dia longkap. Kalau sini sudah longkap dia ada satu fleksibel, nanti dia jalan tidak bengkok lagi. Sebab sekarang dia bengkok, dia terlalu lurus. Dia guna atas, tak guna bawah. Lepas itu, sini sudah jam ke belakang. Kalau, tapi tema tadi sini sudah kan, ini pun sudah ada ketaran. Ada ketaran, lurus hanya sini menjabatkan. Hari ini saya beri kuat-kuat nanti takut dia esok lagi sakit. Sekarang sudah longgar dia punya dua mata ke atas. Hanya nampak senaman, macam ini, naik turun, naik turun. Lepas guna tapak kaki, ini naik ke atas. Senang-senang berada. Nah, di sini sudut, dengan sini sudut. Maksudnya lingkungan sampai berada aja pun. Senang. Hanya sini tapak saja. Rasa berlainan. Biasanya dia sudut hanya sampai sini saja. Karena fleksibel kan sini saja. Kalau ini fleksibel, sini dengan sini tak salah ini. Sebab sini sudah tadi posisi, dia di posisi sini sudah dekat ada. Sini tonggakan. Ini pun sudah tadi dengan ini kok lah. Itu dengan ini pun sudah ringan. Hanya tinggal sini. Ini selalu nak kuat. Tahan tak lama. 1-2 minit lepaskan. 1-2 minit lepaskan. Kalau boleh sambal macam ni. Iyalah. Itu dia punya sarap. Dari otak. Otak. Dari otak, kita panggil macam CP atau panggil dia stroke sikit menjabatkan sebelah. Alhamdulillah sebelah sini tak kuat dengan dia punya oksigen dengan kami tak cukup menyebabkan dia punya saraf yang kemudian mengecut sebab mengecut tadi belakang sini salah sini sekarang kalau tadi sekarang lagi dia longgar lepas tu tadi dia sikit tadi bunyi prak prak itu bukakan dia isyarat kepada lagi ringan sekarang kalau ringan ini sudah selesai nanti jalan pun apa sentuh saja boleh sampai tepat. Ya, mungkin ini sudah ada lingkungan sekitar tadi terlalu macam lingkungan sama dua baca. Kalau sudah siap, kalau baca kita tak lingkungan, kita berdiri papan. Walaupun dia suruh tulang kending. Ya, terus ini kalau mau baca ni atau papan, berdiri papan boleh. Ini kalau cucuk botox baru tak? Cucuk apa? Botox. Botox tak? Oh itu nak tanya Western doctor dengan dia itu saya tak pasti. Botox boleh tak? Itu untuk release tendon lah. Itu depends pada doktor. Kalau doktor show kan buatlah. Kalau doktor tak show kan tak payah. Sebab dia dah 2-3 kali dah botox. So kalau stay sama, before higher BPM nak operate kan? To release tendon lah. Dia kata try inject one more time. One more time. Apa asalnya nak cuba botox atau tengok kalau masih sama mungkin tukar alternatif lagi lah. Kalau guna kita yang lebih kecil atau ada guna lepas tu pasti klik visio pun boleh tengah operation ya operation ialah yang akhir sekali kalau sebelum akhir sekali semua boleh selesai lagi cepat lagi baik lah. Kalau sampai semua pun cuba yang last choice operation pun tak lewat lagi. Nah, itu dekat akhir. Comelnya. Maafkan saya, nangis. Okey, sekarang dia selalu ingat. Dapat banyak fungsi saja. Dia punya posisi, boleh ingat. Hips, ni, okey, hanya tinggal sini saja. Ini depan. Ini dapat fungsi paling setiap saja. Tapi selalu ingat. Lama-lama kalau tak gerak lagi, kecut lagi. Sekarang senang. Selalu gerak lah. Kenapa dia selalu sering kecut lah? Sebab isyarat. Tadi isyarat. Tadi isyarat dari kepala. Sekarang saya bukakan. Kalau saya bukakan, senang ringan. Kalau tak buka, saya buat nanti gerak lagi. Tekan. Kalau dia biasa, dia tekan.
sakit. Okey. Adik letak satu ubat kecil sini. Okey. Okey, give me five. Saya masa buka. Ini pasal yang nangis, mau give me five lagi. Give me 10. 15. Ini satu, lagi dua sini. Ini 15. 20. Ini juga dengan ya bagus, 20. Iya, Tommy. Ya, sudah. Oh, you're so cute. Hello.